manfaat tepung kanji untuk kesehatan. Tepung kanji merupakan salah satu tepung yang berbahan dasar dari singkong. Jadi ketela dari ubi singkong dihaluskan kemudian dijadikan sebagai tepung kanji. Nama lain dari tepung kanji dikenal juga dengan sebutan tepung tapioka. Tepung kanji ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar membuat makanan dan juga sebagai bahan perekat karena teksturnya yang lengket dan kental. Kandungan dalam tepung kanji ini juga ternyata memiliki segudang manfaat di bidang kesehatan. Berikut adalah manfaat tepung kanji untuk kesehatan. Yang pertama, menaikkan berat badan. Anda punya masalah dengan berat badan yang tidak kunjung naik? Ternyata permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan yang terbuat dari tepung kanji. Penelitian menyatakan kandungan karbohidrat di dalam tepung kanji dapat membantu menaikkan berat badan. Jadi konsumsi makanan dari tepung kanji baik bagi orang yang kurus. 2. Menutrisi tulang. Kandungan dalam tepung kanji tidak hanya zat besi, namun juga terdapat vitamin K yang berguna untuk memadatkan tulang sehingga meminimalkan terkena osteoporosis. Osteoporosis merupakan peristiwa kerapuhan tulang karena terkikis yang berkembang sesuai dengan usia seseorang. Jadi untuk mencegah osteoporosis dapat dilakukan sejak dini lebih cepat lebih baik. 3. Sistem pencernaan. Masalah pencernaan masih merupakan penyakit yang sering tiba-tiba datang. Sehat atau tidaknya sistem pencernaan dapat dilihat melalui pembuangan feses dengan intensitas berapa kali dalam sehari. Jika pencernaan sehat, maka pembuangan feses akan lancar dan tidak ada kendala. Karena sistem pencernaan memerlukan serat untuk dapat melancarkan tugasnya. Tepung tapioka terbuat dari bahan alami yaitu singkong yang juga kaya akan serat. 4. Otot. Tepung tapioka memiliki kandungan protein juga. Protein berfungsi untuk mengembangkan otot sehingga otot tampak lebih bersih dan kuat. Oleh sebab itu, banyak para atlet yang mengkonsumsi protein tinggi untuk menunjang penampilan mereka. Yang terakhir, tekanan darah. Tekanan darah dalam tubuh manusia haruslah normal. Tekanan darah yang tinggi dan tekanan darah yang rendah memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan tubuh. Tepung tapioka mengandung kalium yang mana kalium berfungsi untuk menjaga tekanan darah tetap normal sehingga baik untuk kardiovaskular tubuh. Itulah manfaat tepung kanji untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.